Hari ke-40 kampanye pemilu 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 mendapat dukungan dari kelompok masyarakat Betawi dan Madura. Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini Sabtu siang menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempuk, FBR, dan Ikatan Keluarga Madura se-Jabodetabek di Jakarta Timur. Ganjar dan Mahfud berkomitmen untuk memenuhi janji kampanye mereka yang pro-rakyat. Ingin katakan pemilu itu adalah hari pengadilan bagi pemerintah, apakah layak untuk dipilih atau tidak bagi pemerintah dan calon pemerintah. Sesuai acara, Mahfud akan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang untuk menghadiri Haul Gusdur. Tim Liputan CNN Indonesia.